Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini menegaskan bahawa Malaysia tetap konsisten dengan pendiriannya terhadap isu Israel dan Palestin, menekankan bahawa Putrajaya tidak pernah mengiktiraf kewujudan negara Israel secara diplomatik. Dato' Sri Anwar menjelaskan bahawa Malaysia tidak menghantar pegawai kedutaan atau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai langkah protes terhadap penindasan ke atas rakyat Palestin. Dia kena faham dalam sistem dunia, ada yang dikatakan de facto, ada yang kata de jure. Kalau yang pemaks ni pun tidak faham, susah lah. Malaysia tak iktiraf dari segi maknanya kita tidak iktiraf, maka tidak hantar pegawai kedutaan dan tidak ada hubungan diplomatik. Itu maksud dia. Tapi bagi kita, dia tidak wujud. Dia wujud. Dia anggota PBB. Sebab apa saya usulkan di Riyadh bahawa dia harus disingkir dari PBB? Maknanya dia wujud. Jadi korang tanya, no, apakah Israel wujud? Ya. Apakah ada state of Israel? Yes. Apakah kamu iktiraf? No. Kerana dia wujud. Apa yang itu pun tak ada bahawa Anwar dah langgar, dah khianat, dah jadi alat Israel. Ini apa? Politik apa macam ini? Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama wartawan Malaysia yang diadakan selepas sesi perbincangan di sidang kemuncak APEC di Lima, Peru. Perdana Menteri berkata Malaysia tetap komited dalam menyokong perjuangan rakyat Palestin. Malaysia tidak pernah berhenti menyuarakan penentangannya terhadap penjajahan dan kezaliman dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Sekaligus Perdana Menteri menyangkal tuduhan dan dakwaan bahawa beliau atau kerajaan Malaysia bersekongkol dengan Israel. Politik apa macam ini? Perbodohkan rakyat, menipu, memfitnah atas nama Islam. Ini yang sebut penunggang-penunggang agama yang tak reti nak ulas. Mana ada negara di Riyadh, ya, ada lagi 2-3 yang cakap, ya, yang tegas seperti kita. Yeah. Ya. Bukan saja saya, masa Menteri Luar di Pertubuhan Pasal-Pasal Bersatu, ucapannya di antara yang paling keras. Ya. Jadi tetapi buatlah apapun, ya, tegas bagaimanapun, dia nanti cari satu kenyataan yang dia tak faham kerana mungkin ada sebab-sebab lain, tapi tentu niatnya jahat. Perdana Menteri berkata pada sidang APEC yang berlangsung di Lima, Peru, Malaysia merupakan satu-satunya negara yang secara terbuka membangkitkan isu Palestin walaupun tema utama perbincangan adalah mengenai ekonomi dan perdagangan. Anwar mengaitkan isu tersebut dengan prinsip perdagangan bebas yang seharusnya tidak boleh menafikan hak rakyat Palestin. Perdana Menteri juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menipu atau memfitnah hanya untuk kepentingan politik. Sedangkan pernah berlaku kapal dan pesawat Israel berlabuh serta melalui ruang udara Malaysia pada pemerintahan kerajaan sebelum ini. Anwar menekankan bahawa beliau tidak akan membiarkan politik sempit dan fitnah menghalang negara dari terus memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan menentang penjajahan di seluruh dunia, terutamanya dalam isu Palestin.